berlangsung selama 3 hari. Tinju adat dipimpin oleh wasit atau sekam dan petarung dari kedua kubu masing-masing dibantu oleh seorang yang bernama Siki. Tinju adat ini diakhiri dengan seruan dari wasit atau seka yang menandakan perdamaian antara dua pihak yang bertinju, atau dengan kata lain tidak ada lagi permusuhan dan dendam di luar tinju. Jika ada luka yang dialami oleh petinju akan dibawa dan disembuhkan langsung oleh kepala suku. Setelah acara puncak telah selesai dilaksanakan, ritual adat ini pun akan ditutup dengan acara dongi kosi atau permainan gasing yang akan dilakukan langsung oleh kepala suku di tengah rintiju. Hari ini kepala suku Nataia melakukan upacara penutupan adat Nataia dengan upacara dongi kosi. Li koti li, balai koti balai.